Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, kali ini Gilang Motor akan memberikan tutorial atau cara mengakali baut bak kopling samping racking ini teman-teman ya. Nih, bagi teman-teman pecinta racking mungkin sudah tidak asing lagi dengan baut-baut model seperti ini teman-teman ya. Mengapa bisa seperti ini? Karena baut drat yang di dalam sini dah dol teman-teman ya. Jadi dipasang dari dalam sini baut yang panjang dan dimur dari sebelah sini. Ya, cara ini efektif juga teman-teman ya, untuk mengakali si bak kopling ini supaya kencang, supaya waktu pengoplingan itu dia nggak ngangkat ya. Karena sistem kopling racking ini sistem dorong, jadi si bak bagian kiri ini harus kuat untuk menahan tekanan, untuk menekan si rumah kopling itu sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti apa cara lain mengakali baut bak kopling yang dol ya. Jadi nggak seperti ini teman-teman ya, nanti dia hasilnya akan kelihatan lebih rapi, nggak nongol seperti ini teman-teman. Sekalian ini nanti kita ganti andil gigi ya, soalnya kemarin udah dielas andil giginya, kita ganti asnya. Dan sekalian ini nanti kan kita buka, nanti kita akali ya teman-teman ya, dengan cara lain. Oke teman-teman, lanjut ke video pembongkaran. Oke teman-teman, sudah kita bongkar ya. Jadi ini, jadi si drat 10 nya itu udah habis, maka dia dibikin pakai ini teman-teman, baut ini ya. Nih, ini baut yang lama. Jadi depannya dikasih tongolan, dimasukin dari arah dalam sini ke sini gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi cara Gilang Motor yang akan Gilang Motor berikan seperti ini teman-teman. Siapkan senai 12 teman-teman ya. Jadi kita senai. Di jalan lagi masang lantai itu. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya ya, sudah kita senai 12 tadi. Jadi ini teman-teman, kita nanti menggunakan baut 12 teman-teman ya. Ini bisa juga teman-teman ya, kalau di bengkel bubut ada juga teman-teman ya yang senai 12 terus dalamnya yang drat 10 teman-teman ya, berhubung pas stoknya lagi habis
Jadi cara ini juga bisa digunain teman-teman, bila mana nanti udah kita ada sidrat 12-10 nya kita ganti, bisa teman-teman. Terus di sini kita lakukan pengeboran teman-teman ya, di lubang yang ini. Maksud dari tujuannya kita supaya baut 12 ini masuk gitu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Lanjut ke praktek pemasangannya, seperti apa hasilnya ya. Jadi dia hasilnya lebih rapih teman-teman, dan lebih, yang pastinya lebih kuat lagi karena dia menggunakan baut 12 bukan baut 10 lagi teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, dan hasilnya bisa dibandingkan dengan yang tadi menggunakan drat 10. Dan ini yang hasil yang baru kita bikin, kita buat lebih kuat ya teman-teman, karena dia dratnya 12, menggigitnya pun lebih kuat. Untuk resiko baut dol itu mungkin lebih apa ya, lebih lama lah teman-teman dibanding dengan drat 10. Tapi untuk teman-teman yang mau untuk drat aslinya lagi, bisa menggunakan Bos 12 dengan drat 10 teman-teman. Nah di sini juga nih teman-teman, untuk baut ini juga bisa ya. Nah ini tadi udah, ini juga dol nih tadi nih, ini tadi juga kita senai 12 dan hasilnya pun seperti ini teman-teman. Ini kita pakai baut L12 teman-teman ya. Lebih kuat teman-teman, kita menggunakan baut 12 ya. Seperti ini teman-teman, bisa terlihat. Belepotan oli teman-teman ya, seal gearnya habis teman-teman. Tadi sekali ganti as, nanti ganti seal gear juga teman-teman. Jadi untuk video kali ini seperti ini teman-teman, cara mengakali baut bak kopling RE King yang sering dol. Bagi teman-teman pecinta RE King mungkin sudah tidak asing lagi dengan hal ini teman-teman ya. Jadi ini saran atau solusi dari Gilang Motor. Jika bermanfaat, share video ini teman-teman ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Gilang Motor akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.